Siva. Ih, sana ini bangun Siva, ini tuh udah jam berapa loh? Nanti kamu telat udah tau rasa. Siva, astagfirullah anak ini bangun nggak? Kalau kamu nggak mau bangun, bunda siram nih. Oh, main-main nggak sama aku dobrak lah di pintu ya. Satu, dua. Hi, iya loh bun, ini udah bangun, bawel banget sih bunda. Bangun juga kok akhirnya. Buruan mandi, nanti kamu telat loh. Ini tuh hari pertama kamu masuk sekolah. Ini juga, pintu kamar pakai kunci-kunci. Iyalah, gue selalu mengunci pintu kamar, takut bunda gue masuk bawa air. Terus nyiram gue. Pernah waktu gue masih SMP, gue telat bangun dengan pintu kamar yang lupa gue kunci. Dan tiba-tiba, bunda masuk kamar gue, dan apakah yang terjadi? Jadi inilah ceritanya. Kalian lihat, muka bunda gue yang tanpa dosa itu, dan dia membawa seember air yang tercintanya. Dan dia masuk ke kamar gue yang lupa gue kunci. Dan biar... terus nyiram muka gue. Apes kan? Emang sih. Tapi mau gimana lagi, bunda gue. Jadi semenjak itu, gue trauma dan selalu ngunci pintu kamar gue. Tidak. Ish, agak aneh lah anak ini. Udah ceritanya. Bunda bilang mandi malah curhat lu. Kok tahu? Iya bunda, iya. Kenalin nih, sampai lupa bah. Nama gue Asifa Cahaya Cantika. Kalian bisa manggil gue Sifa Cantik atau sayang juga boleh. Iya, selebeu. BTW, nih nama gue bagus gak? Apa? Bagus? Iyalah bagus, mak gue yang nyari nama. Maksudnya bunda. Bunda gue yang ngasih nama. Canda bunda. Oh iya, ini hari pertama gue masuk SMA. Akhirnya jadi anak SMA. Mau tahu gak gue sekolah di SMA Cahaya? Cahaya gak? Cahaya lah, sama kayak nama gue. Iya, cahaya gak tuh? Mbak, kaget gak tiba-tiba muncul muka gue? Canda. Dah ah, malah nyuruh gue curhat lu. Ntar gue dimarahi bunda. Dah ya, bye. Bunda. Jangan salahin bunda ya kalau kamu telat. Bunda udah bangun kamu dari tadi, masa aja tidur? Tidur kayak kebo. Nanti kunci kamar kamu kasih ke bunda, biar bunda gampang bangunin kamu. Hah? Apa? Kunci kamar? Enggak ah, nanti bunda masuk kamar Siva, terus nyiram Siva lagi. Jangan harap ya Siva bakalan ngasih. Terserah. Loh, kok terserah? Tuh, gak nyambung kan guys? Udahlah, nama juga cewek. Ya udah nih, makan. Wah, terima kasih bunda yang cantik. Oke. Oh iya, bun, Kak Revan mana? Eits, tunggu dulu, ngomongin tentang Bang Revan, kalian tau gak siapa itu? Gue lupa ngasih tahu nih ke kalian, kalau gue punya abang, kakak, abang, sama aja keles, yang kelakuannya kayak setan. Asal lu pada tahu ya, abang gue itu kelakuannya, Tuh, pokoknya sulit dijelaskan, lihat aja nanti kelakuannya. Nah, ya udah, oke lanjut. Ya udah berangkat dari tadi, nungguin kamu lama katanya. Hah? Lah, terus yang ngantar Siva siapa bun? Makanya, jangan tidur mulu, tidur kayak kebo, ditinggal mampus. Ih, yaudah, Siva berangkat dulu. Gak mau bunda antar kau? Ih, ya antar lah bun, udah tau Siva gak bisa bawa motor. Gitu, Siva gak bisa bawa motor. Bawa motor aja gak bisa, terus kamu misalnya apa? Bisa makan. Guys, lah, tuh ngapain pula pakai helm? Ya kan mau sekolah bunda, masa mau gojek sih? Motor bunda kan di bengkel, jadi bunda antar pakai mobil. Udah helm miring-miring gimana sih anak ini? Siva kayaknya gugup deh. Hah, enak ini. Kayak mau nikah aja lu, pakai acara gugup segala. Hiis, bunda nih, Siva serius loh. Iya, bunda juga serius. Ih, bunda, Siva tuh dua rius tau. Adalah, bunda ngeselin bah. Ih, bunda ngeselin. Ngeselin, kamu juga lebih ngeselin. Ya Allah, udahlah hambamu ini kesabaran. Oke.
Wis, dia telat kali ini. Anak ini juga kerjanya tidur terus. Di rumah tidur, di mobil tidur. Bangun, Siva. Oke. Udah sampai tuh, nah, Siva. Turun. Hah? Turun? Gak mau bunda. Siva mau pulang aja deh. Siva sekolahnya besok aja ya, bareng Bang Revan. Oh, enggak bisa. Kalau kamu gak masuk, uang jajan kamu bunda potong. Siva, eh, kurang kenceng lagi kalau untuk pintu. Hah, iya, ntar Siva copotin tuh sekalian pintunya. Bye-bye bunda. Siva. Wes, ngamuk banget anak itu. Gak ada pamit-pamitannya anak itu. Kampret emang. Wah, bagus banget sekolahnya. Tunggu. Tapi kok sepi ya? Apa sekolahnya libur? Yes, libur. Yuhuy, libur. Bunda, tungguin Siva, Bun. Sekolahnya libur. Aduh, astaga, pantat santik gue. Ayolah, apaan tuh? Keras banget dah, kayak kepala gue. Bangun. Hah? Apakah dia pria tanpanya dikirimkan Tuhan kepadaku? Oh my god, ganteng banget Siva. Mimpi apa lo semalam? Ngapain lo? Teriak-teriak. Ini sekolah, bukan hutan. Gagu lo, gak bisa ngomong, ha? Hah? Iya? Ikut gue. Hah? Ikut? Ikut kemana? Ikut kemana, Bambang? Oh, gue tahu. Gue belum siap kalau mau ngajak gue ke KUA. Soalnya gue baru masuk kelas 10. Duh, gak usah liatin gue juga kali. Jantung gue mau lepas nih. Elah. Gak usah ngelantur, berdiri di lapangan sampai beli serat bunyi. Hah? Gak jadi ke KUA nih? KUA? Iya, KUA. Kan kamu menikahin aku, tapi aku gak mau, soalnya aku masih kecil. Tapi, kalau kamu mau nunggu, tunggu aja kok gak apa-apa. Tunggu aku sampai lulus. Gak usah ngawur, dan gak usah mimpi. Cepat, berdiri lapangan lo. Kan libur, gimana sih? Sekolahnya aja sepi, bah. Libur? Liburnya nek lo. Lo telat, semuanya udah pada di kelas. Oh, gue telat ya. Ya udah sana, berdiri lapangan. Lah, ngapain? Lo tuh gue hukum, soalnya lo telat. Oh, terus hukumannya apa? Berdiri di lapangan. Dari tadi juga gue udah bilang gitu, ya Allah. Hukuman lo tuh berdiri di lapangan sampai bel istirahat bunyi. Kalau lo keluar dari lapangan sebelum bel istirahat bunyi, hukuman lo gue tambah sampai bel pulang. Oh, gitu doang. Gak apa-apa kok, gue suka berjemur. Yes, gak belajar deh. Yuhu, gak belajar. Lalalalala, senang hatiku. Hormat gak? Hah? Apa? Gak usah. Oh yaudah, gak usah ya, pegel. Matahari pagi emang seenak itu, coy. Gue makin sehat nih. Kalau di rumah, gue jarang berjemur gini nih. Kayaknya gue harus telat terus deh. Biar gue dijemur. Hah, anjir, gue lupa minta uang jajan. Gimana dong? Ya gimana? Gue gak bisa hidup tanpa jajan. Oh iya, ke Revan kan ada. Lah, tapi gue nggak tahu kelas kerepan di mana. Sungguh ide yang tidak membantu. Dah, gampang. Ntar gue cari aja deh. Wah, hausnya. Haus banget, cok. Ini ke Revan kemana juga dah? Gue kan mau minta uang. Ah, gue cari aja deh. Kali aja ketemu. A few moments later. Bang Revan. Buset tuh cewek gak malu apa teriak-teriak di kerang hutan apa ya? Pakai teriak-teriak segala. Revan.
Ngantri Kak Revan lagi. Ih, mana sih? Bang Revan, yuhu. Biasalah, ada kelas supper. Disenggol Kang Gisel baru tahu rasa. Bang Revan. Ah, capek. Agak lain emang anak itu. Dasar netizen, gak pernah lihat orang cantik aja, bah. Lek. Ini semua tuh gara-gara bunda, mana gue belum tahu lagi kelas gue di mana. Aduh, ah, kenapa sih orang-orang? Heran banget dah, pada demen nabrak gue. Lo juga, kalau jalan tuh udah lihat dong. Udah lihat apa ada cewek cantik di depan lo, ha? Oke. Bukannya dia yang ngeliat jalan, terus nabrak gue ya? Ada apa dengan anak ini? Siapa yang salah? Apa lo udah lihat, ha? Suka lo sama gue? Iya, tahu kok gue cantik, tapi gue gak suka sama lo. Jadi gak usah diliatin sampai segitunya juga kali. Beda amat nih orang, kayaknya orang gila deh. Eh, woi, bantuin lah, PA. Eh, apaan tuh? Rame-rame, bah. Kita samperin yuk. Alah, diliatin aku, bah. Eh, apa ini? Rame-rame, ada bansos kah? Ini juga netizen. Baru juga dateng ya di bansos. Mata lo, bansos. Muta lo, liat gue di lantai, ha? Yaelah, neng-neng. Kalau jatuh mah tinggal bangun. Gak usah banyak drama kali. Iya juga ya. Gue kan bisa berdiri sendiri. Minta maaf lo sama gue. Gue minta maaf. Mau mana lo? Gue belum maafin lo. Menyelonong pergi aja. Traktir gue air di kantin dulu. Sabar, kita harus sabar ngeri bocil. Astaga, bisa gak sih lo tuh gak usah liatin gue mulu? Iya tahu kok gue cantik. Yaudah, ayo gue traktir. Air doang kan? Ah, kalau lo mau traktir gue makan juga gak apa-apa, lebih bagus. Yaudah, ayo. Tungguin dong. Gue gak tahu kantinnya di mana. Lo siswa baru ya? Bukan, gue baru masuk kelas 10. Oh, adekel. Mau adekel, adokol, adikil, adokel, togel kayak sama aja, gak ada bedanya. Sama-sama manusia, bah. Iya kan? Oke. Is, Bang Revan di mana ya? Dari tadi juga gak ketemu-temu dicari. Awas aja, ntar di rumah gue gebuk loh. Ini minuman lo. Terima kasih. Haus banget ya? Oh, tadi gue dihukum sama Abang Tanfan. Disuruh berdiri di tengah lapangan sampai lebih serat bunyi. Abang Tanfan? Orangnya putih, tinggi, mancung, ganteng, matanya tajam kayak elang. Untung gak jadi kayak elang beneran. Oh, angkasa. Hah? Angkasa? Iya, angkasa. Dia ketua OSIS di sini. Jadi lo gak boleh macam-macam sama dia. Wow, berita yang bagus. Dia ketos toh? Anjir, udah ganteng ketos lagi. Iya. BTW, nama lo siapa? Nama gue Gilang Dharma Aditya. Oh, panggil aja Gilang. Gilang. Kalau lo, nama lo siapa? Oh, kenalin. Nama gue Siva Cahaya Cantika. Panggil aja sayang. Canda. Panggil aja Siva Cantik. Bah, manis banget. Siapa nih yang narik gula? Yes, gue gampar juga lo. Kenapa sih suka banget liatin gue? Iya tahu, gue cantik pakai banget dan banget. Tapi jangan liatin terus. Jadi nama lo Siva ya? Kelas lo di mana? Oh, kelas gue. Gue juga nggak tahu sih kelas gue di mana. Tapi kata bunda gue, kelas gue di 10 IPA 1. Walah, nanti gue antar. Wah, makasih ya Gilang. Iya, sama-sama. Belnya udah bunyi tuh. Yuk, gue antar. Oke. Kelas 10 itu di lantai 1. Lantai 1 itu kelas 10. Lantai 2 tuh kelas 11. Terus lantai 3 kelas 12. Oh, gitu ya. Jadi, lo kelas 11 ya? Iya. Oke. Nah, ini kelas tipe 1. Oh, ini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk, masuk.
Permisi Bu, saya mau nganter Siva. Dia gak tahu kelasnya di mana, jadi saya yang nganter. Oh ya udah, silakan masuk Siva. Iya Bu. Ya udah Bu, saya permisi dulu. Iya Lang, makasih ya. Oke. Okay. Ah, kegilang manis banget. Jalan masa depan gue. Heh, gak usah mimpi lah kau, tak jatuh nangis. Dih, bodo amat. Sudah, semuanya diam. Siva, kamu duduk belakang ya, di samping Aksara. Iya Bu. Oke anak-anak, kita lanjutin materinya tadi. Jadi secara terminologi, biologi itu berasal dari dua kata ya, yaitu bios yang artinya makhluk hidup. Oi, dan logos. Lo Aksara ya? Iya, yeah. Kenapa lo? Oh, gue Siva, panggil aja cantik. Oke cantik. Nah, oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi tentang pembelajaran biologi ini sekarang? Aksa, pinjem buku lo dong, gue gak ada buku. Oke. Nih. Oh, terima kasih. Oke anak-anak, kita akan mengadakan kerja kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari dua orang ya. Silakan pilih kelompok kalian masing-masing. Aksara, bareng yuk. Dih, apaan sih nih? Bareng gue aja Aksara. Aksara, bareng gue aja. Pas, apaan sih? Aksara bareng gue. Gue, anjir gue. Gue, ngat gue. Gue duluan kali. Aksara bareng gue. Napa pada ribut-ribut dah? Bareng teman sebangkuan aja bisa. Hah? Sudah, kelompoknya sama teman sebangku aja. Jadi tugasnya ada di halaman 5. Kalian kerjain aja dulu, ibu mau ke toilet sebentar. Nanti kalau masih ada waktu, kita presentasi ya. Kalau waktunya gak cukup, kita lanjutin hari Rabu. Iya Bu. Oke Bu. Is, gue paling gak suka nih belajar biologi. Lo gak boleh malas kalau kerja kelompok bareng gue. Gue gak suka siapa malas. Gue juga gak suka sama lo, blek. Ya udah sana, cari teman kelompok yang lain aja. Kalau masih ada yang mau bareng cewek pemalas kayak lo. Idih, baperan. Ya udah gitu doang, gampang. Woi, ada yang mau? Apaan sih ya? Tangan lo tuh buat rahasia, anjir. Dah diem lo. Lo cari materi pengertian biologinya sekaligus sama teritorinya. Gue cari manfaat biologi. Kalau nggak cukup waktunya, ntar kerjain di rumah gue. Iya. Tapi kan bukunya cuma satu. Ya makanya, ke sekolah tuh bawa buku, jangan bawa diri doang. Lah, mana saya tahu, saya kan ikan. Dah, diam, kerjain lah Siva cantik. Gue emang cantik sih. Nah, ini kan buku gue. Gue bantuin lo, ntar lo bantuin gue. Cepetan. Oke. Nih, ini nih, pengertiannya. Oh, iya, gue tandain dulu, biar gak lupa. Main coret-coret aja lo. Tandain pakai ini aja, gue gak suka, gue kotor. Babe lama sih loh, itu doang bah. Cepetan, coba baca. Oke. Teori evolusi biologis mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Udah. Oke. Nih, tandain. Nih lagi. Nah, selesai. Sekarang cari manfaatnya. Abis. Ntar kerja kelompok lu di rumah gue. Oke deh. Ada Kak Gilang, mau ngapain Kak? Mau ngambil barangnya Bu Linda, Shif. Weh, mau aja lu dijadiin babu sama Bu Linda. Ya udah, gue duluan ya. Menurut lu tuh gak bisa disaring ya? Kan emang babu bah. Mau aja disuruh-suruh. Bu Linda kan punya kaki, punya tangan, malah nyuruh-nyuruh orang. Ntar kakinya. Dah, diem lo. Ini saatnya. Tangan lo tuh buat terasi, monyet. Apa? Kamu ngatain saya monyet? Siapa tuh? Ada kakek-kakek. Kakek ngapain di sini? Bukan di rumah, istirahat, malah ke sekolah, bah. Astagfirullahaladzim. Kamu ini dasar. Keluar dari kelas saya sekarang. Dan lari di lapangan 10 putaran. Ini kelas kami, Pak. Lagi ngapain lari? Panas lah, nggak mau. Maaf, Pak. Biar saya aja yang bawa dia keluar, Pak. Oke. Silakan bawa dia keluar. Dan kamu awasi dia sebelum 10 putaran. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Aksa.
Woi, Aksa, lo mau bawa gue kemana sih, Mbah? A few moments later. Dah, diem. Lo tau gak, dia Partono, guru fisika kita. Kalau lo di blacklist, lo gak bisa lagi ikut pelajaran fisika, Siva. Lo pikir lo bisa naik kelas kalau nilai lo ada yang kosong? Ya bagus dong kalau gue gak ikut pelajaran fisika. Lagian, gue gak suka fisika dan apapun tentang perhitungan. Jadi lo sekolah tuh buat apa, ha? Orang tua lo susah-susah nyari uang biar lo bisa sekolah. Lo malah ogah-ogahan, mikir tuh pakai logika, Siva. Asal lo tau ya, di luar sana tuh banyak anak-anak jalanan yang mau sekolah, tapi terhalang biaya. Lo udah ditanggung orang tua masih malas. Lo kurang bersyukur, Siva. Gak selamanya orang tua lo tuh ada buat nanggung segala beban hidup lo. Sekali lagi mikirlah pakai logika, otak tuh dipakai. Buat apa coba, Allah ngasih lo otak tapi gak pernah dipakai. Gak hajar lah pemimpin otak apa, ha? Duh, sekarang lari 10 putaran, gue pantau dari sini. Jangan istirahat sebelum cukup 10 putaran. Oke. Bener sih yang diomongin Aksa, tapi gue malas banget buat belajar. Apa gue cari aja ya anak jalanan? Nanti gue suruh bunda buat sekolahin mereka, biar Aksa gak bandingin gue sama anak jalanan. Ide bagus, ternyata gue pinter juga. Tunggu dulu. Gue kan baru kenal noh sama si Aksa. Tapi kok udah kayak temenan lama ya? Huh? Wah, masih 7 putaran. Ini lapangan gede banget, anjir. Capek gue, mana gak bisa istirahat lagi. Capeknya. Minato, Namikaze. Minato, Namikaze. Wah. Ini saatnya. Astaga, suara siapa tuh? Pecah pula genang telingaku ini. Ngapain anak itu? Anjir, itu kan adik gue. Gak apa sih, Pak. Semangat sih, Pak. Ya Allah, pusing banget. Mana panas. Siva udah gak sanggup. Tapi masih ada 5 putaran. Siva harus bisa. Ayo, Siva. Harus, Siva. Siva, kalau udah gak kuat, berhenti aja. Siva! Dek, bangun, Dek. Aksa, si Siva kenapa lari dari kenyataan? Maksudnya lari di lapangan. Jadi gini, Kak, ceritanya. Jadi gitu, Kak, ceritanya. Oke. Okay. Aduh, bener-bener ya, anak. Adek gue begitu, keras kepala. Karena tadi pagi lambat bangun lagi. Jadi gue tinggal deh. Heh, abang kamret, ini semua gara-gara lo ninggalin gue. Astagfirullahaladzim. Siva, bukannya udah pingsan ya? Iya juga ya? Ya udah, gue lanjut pingsan dulu. Udah, lo gak perlu bingung. Adik gue tuh emang rada-rada. Pas bagian otaknya gak datang soalnya. Itu mah bukan rada-rada lagi, Kak. Tapi emang ada gangguan kayaknya. Sembarangan lo ya. Lo lagi pingsan, Siva. Jadi lo gak boleh berisik. Oh iya, gue pingsan ya. Ya Allah, ampunnya dosa di gue. Oke. Okay. Dah, bangun deh, gue antar pulang. Tadi udah minta izin ke guru. Pulang? Ayo kak. Giliran ngomong pulang, semangat lu. Ya iyalah, kasihan deh loh, masih tinggal belajar. Gue duluan ya, bye. Ntar jangan lupa kerkom di rumah gue. Gue gak tahu rumah lo di mana. Ntar gue yang ngantar. Ya udah sah, gue duluan ya, mau ngantar beban keluarga nih. Oke. Iya kak, hati-hati ya. Apa sih, lo juga beban kali. Dah yuk, naik. Bantuin lah, gak bisa lo. Makanya tinggi dong, naik motor aja gak bisa. Mikinya tinggi, naik motor aja gak bisa, nye. Tinggi lo aja cuma 150? Tinggi Shiva itu udah naik ya. Berapa emang? 150,5. Hahaha.
Anjing, perut gue sakit, Bo. 0,5. Itu mah gak nambah, Dek, Dek. Bodoh amat, intinya nambah. Ih, siapa sih cewek caper itu, ha? Baru juga masuk udah caper aja. Kalau gak salah, namanya Siva deh, Sel. Awas aja, dia bakalan jadi sasaran bully gue. Udah lama juga gak ngebully, ha? Tapi Sel, kalau lo ketemu sama angkasa gimana? Udah lah, Sah. Gue tuh bisa nanganinya, jadi lo gak usah khawatir. Lagian ya, Sah, angkasa itu paling nurut sama gue. Lo gak lihat pas gue selingkuh? Mesti dimaafinnya kan? Iya sih, Sel. Angkasa tuh emang cinta banget sama lo. Lo kasih makan apa tuh anak orang sampai segitunya? Mau tahu aja apa? Mau tahu banget lo? Mau tahu banget lah. Gue kepo kali sampai segitunya si angkasa sampai nangis-nangis lagi segala waktu itu. Dasar nek lampir bodoh. Gue bakalan tunjukin ini ke angkasa. Dengan begitu, angkasa bakal jadi milik gue. Astaga, bodoh. Mampus gue, bakal ketahuan ini. Enggak. Heh, siapa lo? Woi, jangan kabur lo. Hah, mampus, mana jalannya buntu lagi. Gimana nih? Hah, mau kemana lo, ha? Udah gak bisa lari lagi kan? Hah, mau ngapain aja lo tadi, ha? Enggak, kak, ampun, kak. Gue gak bermaksud ngerekam kalian. Apa? Jadi lo ngerekam kita dari tadi? Iya. Oh, berani lo sama gue? Enggak, kak. Aku gak ngerekam kok. Gak usah bohong loh. Lo kalau bohong nyawa lo sulit. Enggak, kak. Ampun, kak. Udah lo gak usah banyak bacot ya. Pegangin dia. Sah, Medusa. Pegangin tangan dia. Beraninya lo. Main-main lo sama gue. Oke, Sel. Sini lo. Enggak, kak. Ampun, kak. Nanti gue hapus kok. Yaudah, hapus cepetan. Ah, kelamaan. Sini HP lo. Tuh, gitu kan cepet. Sekali lagi lo main-main sama kita, habis lo tangan gue. Okay. Gila ya. Heis, anak itu. Udah pulang ke anak itu. Teriak-teriak lagi. Kenapa sih sayang? Baru datang udah teriak-teriak. Nih, anak bunda nih. Bawa motor ke orang kesetanan. Udah ke setan, bawa motor ke kesetanan. Emang bener, Rev? Enggak lah bunda. Orang Revan cuma pelan. Sama aja kalau Revan antar bunda ke pasar. Kamret, jangan sok iya lu. Gue aja hampir jatuh dari tadi. Udah, gak usah ribut. Mending mandi, terus turun buat makan, cepet. Le, gimana rasanya? Kak Revan, sini lo babi, gue sunat lo 2 kali lo. Iya, gak kena bocil, takut gue nih gak bisa. Siva, Revan. Bunda, Revan mau disunat 2 kali nih sama beban keluarga. Revan, kamu juga beban keluarga. Gimana, enak, Le? Oh, kampret lo. Awas aja, besok gue tinggalin lo. Oh, iya masa? Kan ada bunda yang anterin, Le. Bah, nyesel gue nolongin lo di sekolah. Oh, bunda, Kak Revan gak mau. Diam, jangan berisik. Islah, kenapa sih orang pada demen ngebekap mulut gue? Matangannya pada bau-bau semua lagi, gak nyadar. Bau terasi. Terakhir, tangan Bang Revan bau tai. Hah. Siva, Revan. Mau bunda siram kalian, masih berantem, mah? Enggak, bunda. Wah, capek banget. Abang tampan. Mandi dulu, terus makan. Buruan turun, gue udah lapar. Iya, sabar. Oke. Berlama-lama kemudian. Kak.
Kenapa? Kelas lo tuh di mana sih? Gue cariin dari tadi nggak dapet-dapet, bah. Kenapa lo nyari-nyari gue? Kangen lo. Iti, najong. Ya terus lo nyariin kelas gue buat apa? Ya minta uang jajan. Dih, lo kira gue bandar lo apa? Ih, li kiri gibindir li, Ipi. Ih, kalian ini tiap hari berantem mulu kerjaannya. Bunda pusing denger tiap hari denger kalian berantem mulu. Mana suara pada kayak toa semua lagi. Enggak kok bunda, kita gak berantem kok. Ya kan Kak Revan kita gak berantem. Kak Revan ngomong gak? Iya bun, enggak bun. Ya ada iya. Nanti jadi kan ke rumah Aksara? Oh iya, ke Revan aku baru inget bah. Kalian mau ke rumah Aksara, mau ngapain? Mau antar Siva kerja kelompok bun, dia kan sekelas sama Aksara. Ele, emang bunda kenal sama Aksara? Kenal dong bunda, Aksa kan tiap Sabtu ke rumah bareng kakaknya, bareng teman-teman Revan juga. Hah? Masa? Kok Siva gak pernah ngeliat ya? Hah, ya iyalah, gimana lo mau lihat? Tiap Sabtu lo tidur seharian di kamar, malamnya baru bangun, kayak kelelawar. Ah, apa iya? Oh iya kak, kakak kenal Angkasa nggak? Kenal, emang kenapa? Bunda kenal juga tuh, kenal banget malah. Bunda juga kenal. Kenal dong bunda, yang ganteng, putih, tinggi, terus mancung itu kan? Hah? Apa? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye-bye.